Ratusan orang dari Front Pembela Islam Jumat siang berunjuk rasa di kantor Facebook di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka tak terima lantaran banyak akun Islam yang ditutup. Dengan membawa spanduk kecaman kepada manajemen Facebook, massa dari FPI ini pun mendatangi gedung Kapitan Place di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dengan cara long march dari Masjid Al-Azhar. Massa kemudian melakukan orasi di depan gedung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa ini memprotes banyak akun di media sosial Facebook yang ditutup atau suspend. Akibat aksi ini, ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju Semanggi macet lantaran separuh jalan ditutup. Oke. Sedikit. Halo. Ya, balas.